Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulurku? Ojo lali ngaji ben uripmu aji. Kalau sampean pernah bermimpi kemudian bingung mencari maknanya, sudah tanya ke sana kemari, membawa alamat jerit-jerit tapi tidak menemukan jawabannya, maka antum sampean ini sudah benar membuka channel ini. Karena di dalam channel ini akan kami bacakan beberapa tafsir mimpi yang dikarang oleh ulama. Sekali lagi, bukan primbon, bukan ramalan, tapi dikutip dari karangan ulama yang ahli mentakwil mimpi, yaitu Al-Imam Ibnu Sirin di dalam kitab Tafsirul Ahlam yang dikarang oleh beliau. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mimpi terjatuh ke sungai. Ini sangat banyak sekali orang yang bermimpi seperti ini dan bertanya kepada kami, apa sih makna daripada mimpi tersebut? Maka, bagi antum yang pernah mengalaminya, tolong disimak baik-baik. Bisa dibuka pada halaman 286. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ro'a ka'annahu waqa'a fi ma'in. Barang siapa yang bermimpi dan di dalam mimpinya tersebut dia seolah-olah terjatuh ke dalam air, ya, jadi misalnya ya di sungai gitu ya, terjatuh dia cemplung, tapi summa kharaja minhu, setelah dia terjatuh ke sungai cemplung, dia berhasil keluar dari sungai tersebut, ya, berhasil keluar menyelamatkan diri dengan cara bagaimana, dengan cara terserah, tidak disebutkan secara rinci di sini. Yang penting terjatuh kemudian keluar. Maka maknanya adalah fa innahu yaqu fi huznin. Menunjukkan bahwasanya orang tersebut akan terjatuh ke dalam suatu kesedihan. Dia akan mengalami sebuah kesusahan, kesedihan, kesengsaraan. Akan tetapi summa yakhruju minhu, akan tetapi dia berhasil keluar dari kesedihan itu sendiri, ya, mungkin awalnya dia ini kena masalah, ya, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah itu sehingga terbebas dari masalah itu. Oleh karenanya antum panjenengan sampian kalau bermimpi kayak gini, berarti itu maknanya alhamdulillah baik, maka bisa tenang hati kita. Sampai di sini dulu, bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.